Halo guys, jumpa lagi di channel Sukron Firudin. Kali ini Sukron akan sharing cara mengisi acara halal bihalal keluarga besar. Di sini adalah keluarga besar Bapak San Muriat. Keluarga besar Bapak San Muriat ini kalau sekitaran 130 lebih bisa sampai ya guys kalau sekali kumpul dalam acara halal bihalal. Nah, acara yang dilakukan yaitu yang pertama ada pengajian. Pengajian ini bisa dimulai pukul 10 sambil menunggu anggota keluarga lain yang rumahnya jauh. Acara pengajian ini bisa setengah sampai 1 jam diisi oleh ya terkadang ustadz dari lingkungan tuan rumah, tapi terkadang juga dari anggota keluarga kami guys. Nah, acara ini bergiliran setiap tahun dari keluarga satu ke keluarga lainnya, dari cucu satu ke cucu yang lainnya. Nah, kemudian setelah pengajian ada makan siang dan sholat duhur berjamaah. Setelah itu baru guys, nih acara yang paling dinanti-nantikan, lomba-lomba keluarga. Dalam hal ini lomba-lomba keluarga bisa diisi dengan yang lain-lain juga guys, tapi semua harus sportif, baik dari anak-anak maupun orang tua harus ikut mewakili dari masing-masing keluarga. Kemarin acara keluarga kami lombanya itu ada lomba hafalan surat Al-Fatihah untuk anak SD, kemudian untuk acara lomba membaca basmalah untuk usia 0 sampai dengan 2 tahun, dan yang terakhir ini ada lomba lempar gelas mineral ke dalam kotak yang diikuti oleh anak-anak dan orang tua. Setelah acara selesai, kita bagi-bagi THR nih guys kepada anak-anak, baik yang masih usia SD ataupun yang masih digendong guys. Acara ini sangat menarik guys. Mungkin kalau Anda tertarik bisa mengikuti acara ini agar acara halal bihalal lebih menarik dan dinanti-nantikan oleh masing-masing keluarga. Anak-anak pun menunggu-nunggu, sehingga ketika kumpul bersama kita saling mengenal antara keluarga yang satu dan keluarga yang lainnya. Jangan sampai anak cucu kita tidak mengenal nih guys saudara-saudaranya. Oke guys, mungkin ini saja video kali ini. Jika Anda suka silakan like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Thank you.